Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, sing pengen pesen ketoprak gampang, tinggal digomong beke ning nanike. Iya. Ning ketoprake Bunda Dede Wahid, anane ning adepane Alfa ya. Di samping kantor KUU Jaya Laksana, kecamatannya Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Patut dimin Pak RT. Duku Bongko nih perapatan Gabit. Cakep. Sing paling melaku ya ketoproknya Bunda Wahid. Cakep. Beselut ofisial lagi anak nih dapur Teh Dian. Sing menune anak. Mie Aceh, mie tul, kue tiaw, tom yam, nasgor Aceh, pek-pek tengiri, seblak komplit, cilok kuah, ceker jaletot. Gus, alamat ini Gus. Depan rumah makan nasi padang atau gang pantai Rembat. Juntinyuat. Wang salam dimin Pak RT. Godong pandan aromanya putu. Iya. Artinya dapur Teh Dian emang nomor satu. Mantap. Bedog Jakarta. Ada kan Jo Medang Memen. Rasanya. Gawe PRT. Bijang mendian, Cok. Bagus. Toko DPR RT lu sinta enggak lu? Mbuga, Pak RT mene makat orang nang gui bijang nang rumah sepi. Tapi awas ya, hati-hati. Bijang lu. Ya bu dia korak wong kayak yang kanan. Iya Pak RT, lagi tahun wi karep bulet orang tangga sawah e nang dul Kim. Iya Pak RT, misal orang dipisah ngeri ya enggak? Sida paculan. Ada tiga bijang watak yang ngambat galeng. Iya Pak RT, mau cilik-cilik karengkel. Di elingnya lo beli terima, malah ngacak gulet. Ya wising waspada baik, duit tangga sawah kayak konon. Iya Gus, sira kudu waspada Gus. Sira kan tangga wetane sawah bijang. Sira gak awas Jo, sira gak pada baik. Tangga kulone sawah bijang. Ketemu sawah sira pe, sing diambat kaleng ne. Ya wis aja pada sudon dikecah. Buat pun tak mau we tangga sawah bijenge pada baik wateke dadi bisa gulet mengkonon. Terus kah, masa iya bijang ngarepan ngampat kaleng nih sira-siraan? Sira kan batur-batur akrab ya. Iya barang si mono si perut ya. Oh iya Cok, sira ini lu. Dotan pakai pirang dina. Dulu seminggu Gus, ku masih cilik-cilik. Perang setengah bulan Cok, wayang orea maning. Jari iya Cok, orea ku lagi angel. Iya, Pak RT gak wis sangang dina wayang orea ku angel lu orea lu. Kadang aneh ya regane urus wajar ya Gus. Ku niku Pak RT, jara reaksi terus di ore aku seminggu maning itu ditandur beli Pak RT bucar entah belum di bidang di lektor re si bener kan Jo si re oli bagiannya siapa sing lektor Bapak Ing sing lektor lo lagi ngurus gedang bapak Jo Bapak Ing ya kan Jo buru-buru mikirin lektor ya usah Pak RT mulai maning beri peragat. Iya Pak RT enak jagatnya mendungin adem iya laca jagat kamu serendang baik wis pirang-pirang tahu nyawa masih angger baik semono-semono baik orang bisa tuku sawah maning asik aku sekarang benjol orang gak tahun baik tuku sawah lu ya wis ah pakan wisi tak ambat kalangnya baik lumayan tak kasih titik ya kok gak sesuai ini ambat dewek indah baik mau kekan si ciut. Kenapa ya?
Rabin Abi jangan tak kata-kata mesti berumut baik. Wirang ah, ning tangga Batur. Tangga Batur pada tuku motor anyar, tuku perabotan anyar. Bahkan Rabine Benjo karo Rabine Agus tuku sawah anyar. Masa sawah anyar? Palingan tuku sawah maning kuno. Ya mau kono niku pada bae ora. Tuliga, selawas-selawas metahunan. Nani karo AA nyawa, durung ilok tuku sawah maning. Masih ora bisa bae tukune. Tangga Batur ku ah, pinteran temen ya makayane. Oh, jadi kayak kono masalah eh. Ngurut dewek kan, Dok. Benjo ku anak siapa? Aku su anak siapa? Keturunan Wong Sugih, Dok. Ya pan tinggal tahun itu kusawa kan, Dok. Sementara Abi yang anaknya wong tua ngobrol kodok. Dan enggak ketinggalan apa-apa Dok si wong tua. Semono disyukuri bae. Abi aku masih bisa kusawa. Walaupun makanya 15 tahun, nembe bisa tuku, Dok. Tapi kan orang bisa tuku maning, A. Mungkin bae. Eh kadelangan PRT lah. Mau ne sawah mung 200 bata ga. Kini ape sebau. Ya pantas kan TRT, aku cari ke. Jadi nyawa gak kebati ye. Ya wajar, waktu sama maning gak. Semana lah, makan bela. Mau waktu di sini penting. Beras anak, bumbu anak, duit anak. Walaupun setitik. Bisa aja mikir apa-apa. Masalah urusan pangan, kobong lanang seluruh. Bes, mau waktu kita aja putak-putak. Iya, tapi kan Nani pengen pada karo Batur, ah. Semana pada Nani ya. Batur dua cungur, sirat dua cungur. Batur dua mata, sirat dua mata. Batur dua cangkem, sirat ya pada dua cangkem. Apa manis ini sejen, Dok? Oh, ngal bakal kandok karungnya dan bijang, lu. Bener ya, gawe tenang wong wadon, gak? Gawe emosi wong wadon. Aku sekarate menungsa. Gue rabi, dok, dok. Pusing ya, mbak, kayak ini. Segala, harap makan sama baik. Aku sekarang benjo. Pasti sebalikin. Harga galang ah lumayan ngambat tak rasa cuil gak masak rasa iku Jo Gus wis ora jagate balik juga gampang mangke maling nutup naik iya Jo ayo gak mentas gak solot-solot angger pas wis bakal ajin Jo Gue ngetan anak ledeng. Entah kena kopi lu. Deh, gawan kian cah. Makaya, semennya apa baik dicebak ke lu. Tetep baik orang jadi apa-apa. Kadang-kadang ya lelempit kayak kainin deh. Bebasuh. Kadang-kadang ya ngomong bocah. Tapi aku masih susah baik. Bahwa kumpul-kumpul karo Batur. Batur pada kanda. Tukukin, tukukin. Kita sih belum bisa kanda apa-apa. Kenang orang bisa tuku apa-apa sih. Ya Allah, rupanya Gusti Allah ya. Sangit baik tening nani. Semono dedonga awan bangine ga. Tetep baik. Ora sugi-sugi. Apa kenang laki nane cilik ta ya? Dadi rejekine aku sejen. Karo Agus, karo Benjo. Sing wong gede-gede. Lamun iya kaya konon ga? Ana beli ya. Tuker tambah laki. Ya, arepan nuker na bijang lah. Jaluk sing rada gede. Bagi nora nani tombok ka. Eh, Nan. Lah, rajin temen sore-sore lelempit. Iya, Pak RT. Adate wong beburu, dakane wong. Ya, mayen oli buruan setitik ga. Oh, ya wis bagus. Bakat wong geleman iku ora bakal klanti, Nan. Jare sapa Pak RT? Nan iku angger klanti, angger melarat. Aja kaya konon, Nan. Wong rejeki kita setitik aku kudu disyukuri. Oh iya, lah kenira mendi. Bu Pak RT, mau sih gak pacul kaya eta mangkat sawah. Ning sawah. Ana apa sore-sore ni sawah lu? Pak RT bebalik sing sawah. Ya mbok temen Pak RT pergetanan ini weru. Emang Pak RT ni orang nanggu ya abijang taning dalane. Ora nan Pak RT mambane balik nyegat sih. Oh. Ya wis ya. Pak RT ni RP dikit adus pada gatel badane. Oh ya wis Pak RT.
Bijengan apa ya sore-sore di sawah? Orang biasa nih. Ah, bawa telur bawa lektor bawa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana kalau busurit official? Sini lagi anak ini tikus. Fajar Gria Busana menyediakan busana muslim lanang lan wadon, fashion lanang lan wadon, baby shop, seragam sekolah, penukaran uang asing, pengiriman barang-barang dalam negeri dan luar negeri. Ayam mati di Pak RT. Jalan Wirabujana, samping Balai Desa Junti Kebon, Kecamatan Jitinyuwat, Kabupaten Indramayu. Uang salanem di Pak RT. Langka meja anai celana. Ya. Sing paling lengkap yaning Fajar Gria Busana. Mantap. Fajar Gria Busana. Mencukupi kebutuhan sandang keluarga Anda. Wah, kayaknya wis aman gini, wis pada balik HP. Saatnya bereaksi gini tak. Ah, bilangan itu wis cukup gini. Oh, gampang, pakai maningnya. Aduh. Di. Pi kan orang kayak kenen. Masa ada si Dina bega. Galangnya salah ciut. Kok dipit kah? Kayak tebalan pacul. Tapi wingi bijang orang mene ya. Wah. Gus, Pak RT, cak mene ga? Anapan, Jo? Delangan Pak RT, orang wiki gegalang gak orang kayak kenen, ambak. Kini masa dia pegang-pegang kayak konku? Wah, bijang bahaya, Jo. Terus mulai bereaksi. Terus mulai ngampet. Sintu kal galang karo siran, Jo. Wah, parah bocah lah. Terus beli peduli nih tangga batur. Aja sujud dikit, Gus. Siap bro dewek orang wiki kan bijang orang yang sawah. Tapi Pak RT, masa mau sih jangan gegalang ening kene? Iya ya, Jo ya. Dah, kok dikit. Pak RT wingi lu balik sing sawah lu ya. Jare rabine lu orang takon rabine ga bijang medhi jare tem yang sawah sore-sore, Jo. Wah, ya kun, Jo. Sengaja. Nanti di golongan yang balik, tuh di baru beraksi nebal-nebal galang. Kok dikit, Jo. Satuannya lo, tebal di or pacul. Jo, tahan emosi Jo, ajak keburu nafsu. Kau batu bisa kami ini ditakoni be bareng-bareng. Jo, Gus PRT, kelas temen nak usahkan sawah. Aja pura-pura beli ngerti sih Rodo, tak tebal lah ini sih Rodo. Maksudnya apa sih rumah ini tebal-tebal baik? Sekarang nilai ini galang tak? Aja pura-pura beli ngerti sih Rodo, sih ngambat galang ya kan? Sih ngambat galang emosi Ji, pujara kono, dosa-dosa sih Rodo kanggung. Sih terlalu sih Rodo ngambat galang ereyang. Enjo, ada sembarangan. Fitnah sih Enjo, lu jurnalkan pada bukti nih Jo. Bisa manji penjara sih lu, namun dia yang telah laporkan polisi tak. Manjinya pencemaran mah baik sih lu. Kok dikit, Jeng, Cah. Biasa ya sih ngarane batu sawaiku, anak patoke ataupun tanda-tanda sejenis lah tengarane. Enak kan digulati bayo. Tapi Pak RT, sampai yang mana kalah patoke Pak RT? Aja ngeles pas sih lu Jeng. Ayo, Pak RT, Jo, digulati. Gulati Jo. Lah, ini Pak RT. Patok kali. Nanti Jo, kulo Pak RT. Lu jeng delengan jeng. Patok ini kene jeng. Di deleng sih kene begala. Wis katon kan. Ora pas mencong si rae. Bu jeng sih kene be wis katon si lu wis melengos kin. Wis ngampat ning benjo. Aja mungkir jeng. Bukti di sana. Kok dikit sih ilok nonton film aja kubur beli jeng. Jeng. Wong sing sering ngampat galenge wong. Mati ini ditolak ning bumi. Dikubur maning ngaceleng, dikubur maning ngaceleng. Ana sing kuburannya kebanjiran. Tadi sirai mumpung masih urip, Jeng. Aja sampai kenang ajab kubur, Jeng. Tadi sirai sakinu gegalangan maning, Jeng. Benderana ya aja kayak kenen sesuai patok. Terus sirai jaluk maaf ning benco. Kayak kenen batu sirai, Jeng. Si pernah nolong sirai, bakat sirai kesusahan. Iya, Pak RT. Maafkan Riang, Jo. Bareng-bareng, Jeng. Tulis sirai bakat pengen sawe ambaku. Tinggal ngomong baik-baik ning Riang. Aja mungkinan carane, kotak pelanjaan jangan ngeriang. Bayar gampang, kok bakat panen baik. Sing bener, Jo.
Iya, Jeng. Sira kan batur reyang. Alhamdulillah. Simunyan, Jo. Awas, Jeng. Engko tuh sawe benjo sing diambat galenge. Hari sawe reyang maning. Ora, Gus. Aja watir. Ya pokat, Jeng. Bini benjo karo bijang hera bini lo ilo paling gak tuh sawah anjar mak tua hah orang bijang nak pikirin kan walaupun lima mau nih sawah emung rongat sebau erongat sebat yuk ana apa gampang berangkat dah sebab siraku ya. Tadi apa cah? Tadi wis aja mungkir maning.